Tertangkapnya aktor Rizky Nazar terkait kasus narkoba membuat sahabat dan kekasihnya cukup kaget. Memang penangkapan Rizky Nazar terkait kasus narkoba cukup mengejutkan publik. Dia diringkus di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 13 Desember 2021. Kala itu polisi mengamankan barang bukti berupa ganja di rumah Rizky Nazar. Rizky Nazar bahkan ditangkap saat tengah menggunakan narkotika golongan 1 tersebut. Sejak kabar penangkapan tersebut mencuat ke publik, sosok Rizky Nazar langsung menjadi buah bibir. Namanya bahkan masuk dalam jajaran trending topic di Twitter. Syifa Aju, kekasih Rizky Nazar, pun ikut menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan, Syifa tak membuat pernyataan apapun. Meski begitu, artis berusia 21 tahun itu sempat merepost unggahan rekannya yang bernama Vivi. Foto bernuansa black and white itu turut diberikan keterangan menggunakan bahasa Arab. Belakangan diketahui, keterangan tersebut adalah penggalan surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat tersebut memiliki arti Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Syifa Aju tampaknya ingin memberikan support kepada Rizky Nazar. Hubungan Syifa dan Rizky memang telah terjalin cukup lama. Keduanya berpacaran setelah sempat terlibat satu judul film yang sama. Dikutip dan dirangkum dari Banjarmasin Post.